Aku sendiri lagi sarapan di salah satu restoran yang ada di Hong Kong, yaitu Yoshino ya. Nah, ini aku ambil menu breakfastnya. Tadi aku lihat di daftar menu, sepertinya menarik ya guys ya. Nah, di sini ada menu komplit. Ini ada jamur. Bentar, aku kasih. Nah, di sini ada jamur, maaf. Nasi sama daging sapi. Terus ini ada jamur. Nah, itu jamur lidi sama itu apa sih jamur kalau di sini namanya tungku itu. Jamur shiitake apa ya? Terus sama telur. Itu ada telurnya setengah mateng. Dan di sini ada ikan teriyaki khas Jepang. Dan di sini aku ambil minumnya adalah milk tea, itu apa, teh susu panas. Dan ini tadi aku minta namanya chili flakes, apa, cabai bubuk. Dan di sini ada gula, nanti kita taburin ke milk tea-nya, teh susunya. Nah, dengan harga segini itu cuma $40 ya guys ya. $40. Di sini enggak ada. Tadi $40 ya guys ya. Menunya lumayan kenyang buat sarapan, sangat-sangat kenyang. Kita taburin gulanya sesuai selera karena aku sukanya manis, biar aku tambah manis, jadi gulanya aku semuain. Nah, ini stick buat ngaduk ya sayang ya, buat ngaduk. Ini bukan buat congkil gigi, bukan tusuk gigi. Ini adalah buat ngaduk tehnya. Oke. Nah, setelah itu kita ketok. Nah, setelah itu bubuk cabenya kita lihat. Ini ada tanggal kadaluarsanya, tanggal 5 bulan 9 2022. Masih lama ya guys ya. Nah, kita nanti taburin ke sini. Oke. Cukup satu aja karena sarapan, jangan terlalu makan yang pedes-pedes, nanti perutnya sakit. Oke. Oh, ini tadi untuk resep harganya ada di sini ternyata. Sorry. Nah, di sini. Nih. Cuman $40 aja ya guys ya. $40 aja udah menunya udah kenyang banget. Ini tadi nomornya ya. Nomor 255. Terus di sini ada tisu. Ada sendok. Dan ada chopstick alias spicy. Yuk kita makan yuk. Kita balik. Kita makan.
makan dulu kayak. Aku ngambil tempat duduknya di dekat jendela, jadi bisa lihat pemandangan keluar. Di sini. Buat kalian para cici-cici mas-mas yang ada di Hong Kong, Yoshinoya sarapannya itu kalau pagi itu recommended ya. Juga untuk perut Indonesia itu lumayan kombo. Karena jarang ya guys ya, sarapan di Hong Kong itu kalau pagi-pagi ada nasinya. Dan orang Indonesia itu kan biasanya tuh tidak bisa jauh dari yang namanya nasi. Nah, apalagi kalau untuk yang mau jalan-jalan liburan seharian itu, sebelum kalian jalan-jalan itu harus perutnya harus full dulu. Bahan bakarnya harus full dulu. Ini telur setengah matangnya kita masukin. Meleleh. Coba lagi. Makan telur setengah mateng biar tambah stamina.
Seperti nasinya itu juga nggak terlalu banyak ya. Jadi menurut aku tuh pas banget, komplit. Ada ikan, ada telur, ada daging, ada sayur. Jamurnya itu sayurnya itu. Jadi udah menu komplit banget ya. Kalau aku tuh ya, daripada sarapan-sarapan di toko Indonesia kayak gitu, aku milih di tempat kayak gini guys. Karena udah harga segitu tuh udah menunya udah komplit, tambah minuman lagi. Kadang kalau di toko Indonesia itu kita mau makannya itu tempatnya nggak ada, sempit. Karena hari Minggu kan rame banget mbak-mbak. Terus kalau mau makan di taman-taman itu kadang-kadang itu dilihat-lihatin sama orang-orang Hong Kong kayak gitu. Kayaknya gimana gitu sekarang. Apalagi musim musim virus kayak gini. Kalau makan di luar terus mereka pada liatin itu kayaknya tuh kotor kayak gitu. Takutnya kena debu, takutnya apa. Biasa orang Cina takut kotor. Di belakang ada cowok dua. Godain ya. Apa guys? Udah habis, udah ludes, tinggal minumnya aja. Alhamdulillah itu dimalamin, kenyang. Jadi kita cek piringnya kosong semua apa enggak. Bisa dilihat guys, before dan afternya guys. Ini ludes guys, ya Allah aku kelaparan apa kayak mana ini. Pagi-pagi udah makan segini banyaknya. Baru jam 9.
Ini udah aku nanti gak makan seharian ini. Siang ini double, ini makan double, sarapan sekalian makan siang. Dan ini tinggal tehnya aja. Alhamdulillah guys ya, kenyang. Oke, kita habisin dulu tehnya. Sayang kalau gak dihabisin ya. Ini udah beli, ini bayar ini. Jadi santai aja dulu, masih terlalu pagi, mau kemana-mana juga masih pada tutup, sendirian. Dan hari ini aku mau kemana, kalian boleh ikutin perjalanan aku. Oh ya, desa kayaknya bikin alisnya ketebelan ya guys, gak bening banget. Soalnya kamarnya tadi gelap banget guys, si nenek biasa kalau nyalain lampu listriknya nanti habisnya banyak, boros kali. Aku nanti mau beli itu lampu yang kecil itu yang ditancepin di USB itu. Oke guys, terima kasih, saksikan terus video-video aku, pantengin terus di Ajeng channel, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye, see you next my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.